keputusan nomor 660 PP 2024 Bengkis jadi keadilan pidana dan ditahan sejak tanggal 6 Agustus 2024 2024 sampai dengan sekarang sebagaimana dalam dakwaan tunggal menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 bulan menetapkan masa penangkapan penahanan dan penjara terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan menetapkan terdakwa dan ditahan membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 demikian diputuskan oleh majelis hakim. Emosiku hanya menjerumuskan orang ke lubang yang salah ya. Nanti kita mengutus berdasarkan pasal 2 ya. Atas putusan ini baik dari kami tim penasihat hukum, putusan tersebut cukup mencerminkan keadilan bagi terdakwa, maka dari itu kami menerima putusan yang telah dibacakan tersebut. Terus untuk penyakit TBC-nya memang bawaan atau baru dapat di PLP? Kalau itu memang pada saat BLP baru ini. Rasa TBC-nya ada diagnosis dari dokter. Belum langsung bebas, masih menjalani masa tahanan. Kira-kira berapa hari lagi tuh, Pak, untuk kalau kita itu kan mungkin di bulan Desember. Dan kita berharap atas putusan tersebut klien kami keluar dia dapat memberikan mendidik siswanya untuk lebih berprestasi lagi khususnya Kabupaten Asahan terutama Kisaran. Berpendapat dari masyarakat terdakwa,